Hai semua, untuk vlog kali ni aku nak kongsikan dengan korang tentang hobi baru aku. Dan aku baru saja lepas buat satu payment yang aku rasa aku tak pernah keluarkan this big value of money untuk satu-satu barang, iaitu hobi. So actually dia bukanlah keperluan, tapi dia semua kemahuan. Tapi as long dia hobi yang baik, bagi aku tak salah kalau untuk kita spend duit kita. Sebelum aku buat payment, aku tanya kat seller ni. Seller ni bagi tahu delivery akan makan masa 2 hingga 3 hari. So kita tunggu sajalah. Lepas 3 hari barang tu semua dah sampai. 20 barang dah sampai. Dan aku rasa excited gila nak buka, nak tengok apa dia dalam. Kerja yang pertama yang sampai pagi tadi, masa dia tak tak buka lagi sebab aku tunggu kerja. So punya ni ni bagus. So inilah hobi baru aku. Aku dalam dia jadi buka. Okay, ini pergi yang pertama. Dan yang kedua, dia buat bangsa. Keyboard tak akan buka. Okay, sebelum aku buka ni, aku bagi tahu lah sebenarnya dalam dia. Ni aku beli last set for my life. Recurve tu buat Archery. So aku tak nak sampai dia buka. Dalam ni this set aku tak beli pun dia, this set ni saya dengan mana dia dan akan saya bayar lah. Ni kecing dia macam tu. Alright. Ini quiver, kita letak mana 8 panah dia dalam kotak. Dia kotak tepi dulu. Okay, so jom kita buka yang ni. Buka yang ni. Alright, cantik. Ada tempat dekat barang tu. Kita masuk arrow. Simple je. Boleh pakai. So inilah, inilah arrow dia. Tajam juga. Kita letak tepi dulu. Ni masanya untuk kita buka yang besar. Ni yang bow dia lah. Recurve bow. So aku actually baru nak masuk dalam yang spot ni. Dan aku pernah memanah. Tapi aku memanah dekat yang kita bayar tu, yang dekat mall-mall tu. Bayar RM8 dapat 10 panah. So aku, bila aku try kat situ, aku dah 3-4 kali ke aku try kat tempat yang berbeza. Dan aku rasa minat dengan memanah. So sebab aku beli, aku jump lah untuk set memanah yang entry level ni. Aku terus start kat beginner. Alright, so inilah muka dia. Sangat cantik. Okay, so ni pilula untuk kita set up kita punya string, kita punya knot point. So this one dia punya side untuk kita aim kat mana. Ni arm guard. Push. This one arrow puller, nak tarik arrow kalau ketat sangat.
And this one bow stringer untuk kita memasukkan kita punya string dekat bow. And this one dia punya string. And this is tap, finger tap. So kita masuk sini, kita pakai supaya jari kita tak sakit. Cantik juga. Dia bukanlah yang terlalu ayam. Tapi by the way, semua ni set China lah, from China. Mula aku nak beli wooden recurve bow, tapi aku fikir balik dia macam limit sikit. So aku ambil yang ni lah, metal punya ni, metal punya riser. Takedown recurve bow, model F155. Ini adalah takedown recurve riser. And dia beginner, untuk beginner. Dia metal daripada aluminium apa saja. Tapi ni bukan ILF. It's not ILF. International Limb Fitting. Tapi dia dah complete untuk tambah aksesori yang lain. Sebagai contoh, dekat sini kita boleh masukkan stabilizer ataupun extender ke. And then dekat dia punya sini boleh letak armrest. Okay, armrest dan juga plunger. Lepas tu dia pun ada untuk side. Kalau murah sikit, tak ada lah benda ni. Dia setakat just a bow lah, macam setakat untuk main. Tapi aku fikir, memang aku baru start, tapi aku fikir aku nak develop. So aku terus siap-siap lah beli yang ada, so untuk tambahan. So memang basically aku tak ada pun barang-barang ni. Yang antaranya lah macam stabilizer ni, kalau full set paling ayam pun 400. Side ni aku dah ada, dia dah siapkan dalam set ni. This one, this one kita akan add kat dekat. So tu je lah yang paling minimum. Dia sebenarnya kalau yang baik lagi, dia ada lagi attachment yang boleh masuk kat sini, kat sini. So kita confirm dekat link dia. Dia punya lim. By the way, ni je nama dia. Dia actually dia macam clone kepada Junxing. Junxing ni je nama China yang macam famous lah. Junxing, J-U-N-X-I-N-G. Tapi ni dia punya clone. But dia punya everything dia sama. Dia punya design dia sebiji sama. Tapi ni model ni kalau nak tahu F155 lah. So ni lower, aku beli dia punya poundage 30 pound. 30 pound. Dan semua sekali pun ni dia punya daripada hujung ke hujung 66 inci. 66 inci. Begini biasa macam tu lah, 30 ke bawah. Kalau nak start 25 pun boleh. So ni dia punya lower, lower limbs. And this one, upper limbs. Alright, so basically to this. I can't forget the day we met. Okay, semua dah buka. Beginning first. Sini, beginning first. So, aku pun dah beritahu apa dia nak target dia. 50 kali 50. So, kita buka.
And then the 5 until 10 je aku tak ambil daripada 1. Rasa ni dah cukup lah untuk aku training. Okay, aku rasa video untuk hobi baru ni akan sampai di sini saja. Kenapa sampai di sini saja? Sebab aku tak nak video vlog kali ni dalam 8 jam. So basically this vlog untuk unboxing and untuk setup, insyaallah aku akan buat di vlog yang seterusnya. So nantikanlah vlog seterusnya yang aku setup aku punya barang-barang mana. Sangat excited. So anyway, I am Farhan. Thank you for watching and I see you on the next video. Bye bye.